the day of our Isa Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman seimanku, teman-teman seislamku? Semoga kalian tetap istiqomah dalam Islam dan menjalankan perintah, menjauhi larangannya, dan diberikan rezeki yang banyak, dan diberikan kesehatan walafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya mau menyajikan sebuah video yang sedang viral, yaitu seorang bule yang sedang menyebarkan agama Kristen. Ya mungkin ini adalah misi dari gerejanya. Di sini juga dia didampingi oleh pendamping yang lain seperti kameramen, penerjemah, dan kru-kru yang lainnya. Semoga kalian senang melihat video ini. Dan sebarkan juga ya teman-teman, jangan lupa. Kita harus mewaspadai seorang misionaris-misionaris seperti ini karena dia ingin sekali Islam murtad dan mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Nah, kita harus waspada dari itu. Kita harus istiqomah dalam Islam. Semoga kalian bisa menjaga Islam iman kalian dan diberikan keistiqomahan. Yuk, jangan lupa di like, share, komen, dan juga subscribe. Dan minta keikhlasannya dari kalian. Semoga saya bisa menyajikan video-video yang sedang memanas. Yuk, lanjut ke video selanjutnya. Ciao. Away in the wilderness. Bahwa dia adalah jalan keselamatan. That he is love and he is hope. Dia adalah Tuhan dan harapan. I want you to know today. Saya ingin tahu hari ini. That the God of heaven and earth. Dia adalah Tuhan bumi dan surga. He sent his son Jesus Christ. Dia mengirim anaknya Tuhan Yesus Kristus. To die for you. To die for you. Untuk mati untukmu. Of his blood. Untuk mati untukmu. You might be saved. Akan selamat. Nah, di video ini si penceramah itu minta nawar-nawar. Lalu datang satpam, ya diusir. Get out. Ya mungkin bule itu tidak mengerti dengan apa yang dibahasakan oleh satpam itu. Ya dia bilang mungkin what lah begitulah. Saking ngeyelnya ini bule, lalu pergi dia lakukan di luar mall, kemudian diusir lagi. Supaya apa? Supaya mereka itu tidak mengganggu orang yang sudah beragama, apalagi di situ adalah lingkungan ya kebanyakannya muslim. Mungkin hal ini tidak sewajarnya dilakukan di tempat-tempat yang banyak seorang muslimnya. Ya dikarenakan apa? Ya dikarenakan videonya akan viral lah, bye. Dan viral kenapa? Ya semakin banyak orang yang menyebarkan agamanya secara begini, maka semakin banyak oranglah yang masuk ke dalam Islam. Tidaklah sedikit. Semoga orang-orang yang menyebarkan agama-agama yang tidak sepatutnya dilakukan seperti ini, mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala memeluk agama Islam. Yuk, saya tekankan untuk memiralkan video-video para misionaris-misionaris yang sedang menjalankan misinya ya teman-teman. Semoga kalian bisa. Damai sejahtera untuk kalian semua. We want you to know today that we love you. Kami ingin tahu bahwa kami mencintai kau. No. God is faithful, my friends. He loves you. Tuhan itu setia, dia mencintai kau. All about the Lord Jesus Christ, and you can be saved. Tuhan itu akan selamat. There is power in his name. Ada kekuatan di dalam namanya. To save your soul. Untuk menyelamatkan jiwamu. To give you peace and joy. Untuk kau dan sejahtera. The glory of God wants to be revealed in Indonesia. Bahwa kuasa Tuhan ingin berubah di Indonesia. God is faithful. Allah itu setia. He is the way. Out. Peace.
Kalau buat teriak-teriak out, keluar. Eh, keluar. Dong.